Hola amigos, hi guys. Halo saudaraku dan sahabatku di manapun Anda berada. Welcome back to my channel Garcia Panis Family di sini. Kali ini saya ingin membuat cemilan yang simple, gurih dan so yummy. Biji ketapang atau orang Manado bilang biji-biji manis. Dan ini saya akan buat agak sedikit lembut. Ini resep bagi orang yang giginya sensitif atau yang sudah lanjut usia namun ingin makan biji ketapang. Apa saja bahan-bahannya? Tepung terigu 500 gram, gula pasir 150 gram, santan 100 ml, butter 100 gram, full cream 1 sendok makan, dan vanili ekstra, bisa juga pakai vanili bubuk ya, 1 bungkus kecil, dan 2 butir telur. Bagaimana cara membuatnya? Follow me. Kita masukkan 2 butir telur. Kemudian gula pasir, kemudian mentega. Nah, kita bisa kocok manual ya, atau kita bisa memakai hand mixer. Vanili, saya nggak punya vanili bubuk, jadi saya pakai vanili ekstra. Kalau vanili bubuk, 1 seset yang kecil ya. Lalu santan. Kita masukkan perlahan-lahan tepung, jangan sekaligus ya. Saya uleni pakai tangan ya, tangan saya sudah cuci terlebih dahulu.
Nah ini ya bun, kalau sudah kalis artinya sudah agak lengket. Sekarang kita ulenin dulu pakai roll stick, lalu kita potong-potong. Bebas ya irisnya miring atau datar ya, miring atau lurus maksudnya. Thank you.
Biji-biji ala Manado. Thanks for watching. Happy cooking. God bless you all. See you in my next video ya. Dadah.